Ini cukup cukup pertanyaan cukup bagus juga ya kan. Cara buat visa. Nah, kalau untuk di Indonesia teman-teman yang misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Talk, blognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Satu pasang yang menyapa kembali itu teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Sarawak, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bersehat-sehat lagi, ya kan? Dan juga saat ini saya doakan kepada teman-teman semua yang lagi sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Kali ini saya tidak ini sih, karena hari ini saya mau buru-buru kerja, ya kan? Ini ada menjawab pertanyaan juga dari teman kita, ya. Ini ada pertanyaan teman kita dari ini. Nah, ini pertanyaannya dari teman kita ini namanya Anik Sabar ya kan. Bang, mau tanya itu buat visa 3 bulan bagaimana caranya? Nah, ini cukup cukup pertanyaan cukup bagus juga ya kan. Cara buat visa. Nah, kalau untuk di Indonesia teman-teman ya, misalnya teman-teman mau ke Malaysia mau melancong visa 3 bulan itu bisa teman-teman mendatangi ataupun berkonsultasi bertanya ke kedutaan immigration ya, Malaysia yang ada di Indonesia, misalnya di Medan, di Tanjung Pinang, di Jakarta ataupun dimanapun itu kan banyak gitu kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia ya, silakan teman-teman kunjungi atau bisa juga di searching di websitenya Immigration Malaysia ya kalau nggak salah ya kan. Jelas ya teman-teman ya. Itu untuk biayanya bang, berapa biayanya bang? Nah, kalau untuk biayanya sih kalau nggak salah itu berapa ya, 800 ribu apa 1 juta seperti itulah untuk visa 3 bulan ya teman-teman ya. Coba teman-teman cari di searching di Google ya kan berapa. Dan juga saya sarankan untuk visa 3 bulan ini, kemarin itu ada teman saya di Johor, dia pakai visa 3 bulan masuk ke Malaysia dan nggak tahu mungkin dia bekerja atau apa, dia majikannya itu bisa nyambung sekitar 2 bulan lagi loh teman-teman. Jelas ya. Nah, nggak tahu kita bayar berapa ya kan. Dan juga tetap saya ingin menyapa kembali teman-teman TKI yang ada di Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Korea, TKI Jepang, TKI Taiwan, TKI Hong Kong dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Bang, kok sekarang jarang ya upload video? Iya, karena kan sekarang ini waktu kerja saya cukup apa ya teman-teman ya, cukup banyak sih, cukup padat sekarang ini karena kan biasalah mau lebaran mau ini kan biasanya kan rame teman-teman ya. Oh iya, dan juga ini kita jawab juga untuk pertanyaan juga, ini ada juga pertanyaan dari teman kita. Nah, ini pertanyaannya nih, Resti Kiara. Bang, tolong jawab. Wah, kalau nggak mau jawab gimana? Meledak. Pertanyaan dari teman kita juga ini namanya Risti Kiara. Bang, tolong jawab. Di paspor saya tidak ada job blacklist. Saya kan lari dari majikan. Itu berapa lama bang blacklistnya bang? Soalnya kan di paspor saya nggak ada job blacklist. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya kan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering kita bahas ya kan, di video-video saya sebelumnya sudah sering kita bahas, sudah sering kita jawab ya kan. Bang, paspor saya tidak ada job blacklist. Bang, saya lari dari majikan. Bang, bisa ikut gak rekalibrasi? Nah, ini pertanyaan dari Resti Kiar ini, teman kita ini cukup bagus ya. Oke lah, nggak apa kita jawab kembali ya. Nah, misalnya di teman-teman itu ikut suatu agensi bekerja di ART di Malaysia ataupun di kilang. Nah, teman-teman ini kan ikut ataupun ikut agensi ya. Teman-teman ini lari dari majikan ya. Sedangkan di paspor teman-teman itu tidak ada permit, belum diajukan rekalibrasi ataupun belum diajukan untuk pendaftaran permit. Ya itu bisa sih ikut rekalibrasi ataupun bisa untuk bawa paspor baru sih nggak masalah, karena kan teman-teman ini kan belum
didaftarkan majikan, jelas ya. Belum didaftarkan majikan untuk ikut program rekalibrasi dan juga untuk ikut, maksudnya belum terdaftar permit, belum didaftarkan juga belum ikut rekalibrasi, jelas ya. Sorry, ini ada apa itu mau tumbang ya teman-teman. Jadi untuk Mbak Aristi Kiara kalau mau buat paspor ataupun untuk ikut program rekalibrasi ya insya Allah bisa, kecuali kalau majikannya sudah mendaftarkan permit, sudah buat permit dan teman-teman itu lari dari majikan, ya jelas itu tidak bisa untuk ikut program rekalibrasi dan itu maksudnya jatuh blacklist, jelas ya. Ya bang, saya kan lari majikan terus kan tidak ada bang, ya nggak masalah, sedangkan teman kan paling nanti jatuhnya itu Mbak Risti Kiara ini dia apa ya, overstay jatuhnya kan, karena masuknya mana pasti pakai visa pelancong ya kan, dan permitnya juga belum dibuat majikan, kecuali kalau majikan sudah membuat permit lah itu jelas statusnya blacklist dan tidak bisa untuk ikut mendaftar program rekalibrasi, jelas ya. Dan juga nih ada lagi pertanyaan yang cukup unik ya kan, cukup mendebar kan. Apa itu bang? Nih. Ah kan? Bang, saya tinggal di Batam. Saya mau ikut abangnya kerja, bisa enggak? Tapi jangan ART, sambil dengan emot ketawa ya, kan emang lucu. Kopi dulu. 1 hour later. Alhamdulillah. Ayo kita jawab ini pertanyaannya dari Zoba Zobia, siapa yang namanya dari Batam. Oh ya, buat Zoba Zobia, saya kan bukan agensi ataupun calo yang merekrut pekerja-pekerja dari Indonesia, dari Batam ke Indonesia. Jelas ya. Saya tidak membuka lowongan kerja. Saya juga tidak membuka jasa agensi, jelas ya. Ya bang, tapi kan abang pernah nawarkan pekerjaan kan? Ya kalau dulu sih memang pernah, karena kan udah lama sih. Saya kan tidak tahu, karena kan nggak taunya ini agensi abal-abal ya, memang juga sih. Ya bang, gimana caranya bang? Ya kan di video-video saya sebelumnya sudah ada teman-temannya, sudah saya bagikan semua ya, mulai PJTKI, sharing-sharing teman-teman kita di semua ya. Kalian teman-temannya durasi saya hanya 8 menit, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang sakit saat ini lagi sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin itu saja video dari saya. Kembali lagi dibantu untuk. Nah, subscribe, like, dan komen di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bye.